sama mangkal. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Kali ini saya mau masak rebung, yaitu lodeh rebung ya teman-teman. Dan kebetulan suami saya juga belum pernah makan sayur lodeh rebung hari ini. Karena saya punya bahan-bahannya, saya mau langsung masak aja. Nah, di sini saya udah ada bumbunya. Cabai merah besar saya pakai 2 biji, ada 3 butir kemiri, bawang putih, bawang merah, daun salam sama lengkuas ya. Dan udah ada rebung yang saya rebus terlebih dahulu. Dan mau saya campurkan cabai hijau sama tahu. Mungkin ada sebagian yang pakai kacang panjang atau apa, itu bisa dikreasikan sendiri ya teman-teman. Karena saya suka cabai hijau, jadi saya tambahkan cabai hijau. Dan sekarang saya mau langsung masak, ikuti ya. Untuk bumbu sayur lodehnya ini mau saya tumis, mau saya goreng dulu ya, bawang merah, bawang putih dan cabainya. Teman-teman, ini bumbunya udah matang ya, mau saya haluskan. Ini udah wangi, mau saya matikan kompornya. Bumbu yang tadi saya goreng udah saya haluskan dan sekarang kita masukkan lagi. Kita tumis lagi sebentar aja. Kita masukkan salam dan lengkuasnya. Ini bumbunya wangi banget karena tadi kan digoreng dulu ya. Jadi kalau digoreng dulu itu bumbunya biasanya tidak bau langu ya dari kemirinya. Dan ini bumbunya udah wangi, mau saya tambahkan air. Sekarang mau saya masukkan rebungnya. Kita tutup sampai mendidih. Teman-teman, rebungnya udah mendidih. Dan sekarang mau saya masukkan cabai sama tahunya. Wangi banget itu lengkuasnya teman-teman. Baunya sih sedap ya. Dan sekarang mau saya tambahkan garam. Tambahkan sedikit penyedap. Lalu mau saya tambahkan sedikit gula putih sesuai selera ya. Sekarang kita cicipin dulu rasanya gimana. Rasanya endul teman-teman. Kita tutup sebentar sampai cabai hijaunya mateng, baru mau saya tambahkan santan.
tambahkan santan. Saya pakai santan instan aja. Saya pakai satu bungkus kara. Rasanya kita cobain sekali lagi ya, dites rasa, gimana rasanya. Udah pas teman-teman yang saya mau. Udah pas banget rasanya. Dan ini udah matang, karena rebungnya memang sudah matang, jadi masaknya juga saya nggak usah terlalu lama banget. Yang penting udah mendidih, udah matang buahnya. Saya mau matikan ya teman-teman. Tuh dia teman-teman, ya Allah, saya udah kepengen banget makan pakai nasi anget. Ah, pokoknya masakan Indonesia the best. Wangi banget teman-teman. Nggak muat tempatnya, nggak muat, mau saya simpan di dua wadah aja. Sekarang saya mau masak udang ala Taiwan. Ini udangnya udah saya bersihkan, mau saya rebus aja. Dan untuk bumbunya seperti biasa, jahe masukkan ke dalam air. Airnya udah dikasih garam ya. Kita masukkan udangnya ke dalam air yang mendidih. Lalu kita tambahkan daun bawang yang sudah dipotong. Kita masak sampai udangnya berubah warna ya. Kita tutup sebentar. Kalau udang kan nggak usah lama-lama ya, nanti kalau terlalu lama dagingnya itu akan alot. Yang penting matang aja. Teman-teman, ini udangnya udah matang ya, mau saya matikan kompornya. Lalu mau saya angkat. Cuma seperti ini aja ya teman-teman, cuma direbus aja. Jadi gurihnya itu dari rasa udang aja. Cuma ditambahkan garam doang. Sekarang saya mau numis timun ya teman-teman, soalnya anak-anak suka banget sama tumis timun. Seperti biasa, bawang putih cincang doang. Orang sini masaknya seperti biasa ya, gampang-gampang bumbunya. Kita tumis sampai wangi. Dan di sini timunnya sudah saya remes-remes pakai garam sedikit. Ini fungsinya biar rasa garamnya itu meresap ke dalam timunnya. Jadi nanti numisnya sebentar aja, tinggal tambahkan sedikit aja penyedap rasa. Udah wangi bawang putihnya, kita masukkan. Saya masukkan timunnya. Ini anak-anak suka banget makan timun. Dan mau saya tambahkan sedikit penyedap aja sedikit. Gak boleh kakak. Ya Allah. Tambahkan sedikit air, sedikit aja biar nggak terlalu kering. Barusan saya tuh habis buang sampah dulu teman-teman, soalnya saya buang sampahnya itu di malam hari ya, 6:30. Karena masak saya belum selesai, jadi saya nyelang dulu gitu, buang sampah dulu. Sebenarnya mobil sampah itu pagi ya, sekitar jam 10-an. Cuman karena saya bawa anak dua, buat buang sampah itu nggak repot gitu, kerepotan kalau malam mobil sampahnya itu diem gitu 30 menit di satu tempat, jadi kitanya yang ke sana. Tapi kalau pagi itu mobilnya yang keliling seperti itu teman-teman.
Ini udah mateng timunnya. Kita cicipin dulu rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan malam teman-teman. Om Tante. Ya. Oke ya. Duduk sini. Duduk sini kayaknya, duduk sini. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Nah, Cece. Pintar. Om Tante, lihat sana, Dek. Om Tante makan, mari makan. Enggak kelihatan, Kak. Sini katanya. Rambutnya. Rambutnya enggak diikat, berantakan. Ayuh, enggak boleh dibuang-buang. Boleh ya. Pintar. Makan nasi sama tumis timun sama udang teman-teman. Om Tante. Ayo. Enggak boleh. Duduk. Mainannya sini, Kak. Papa. Enggak boleh, Papa. Dia mintanya digendong terus teman-teman, enggak pernah betah. Ya, sudah tak kok. Jangan gede-gede, sedikit aja. Hap. Apa Ivan sih ya? Pakai nasi ya. Ayo. Enak. Sini dulu sini. Makannya duduk, pintar. Duduklah sini. Sini adanya sini. Pintar sini. Wah, pintar. Wah. Makan sendiri. Hehehe. Di udangnya, udangnya. Wah, udah kebanyakan, Kakak. Ayo, tai tole. Nihaya mah. Om Tante makan. Mamam ya. Enak, Dek. Enak. Lagi-lagi ini. Nih, tuh. Makan lagi. Enggak boleh mainan rambut. Makan lagi. Ayo. Apa? Ayo. Mamam. Wah, pinter. Keluarin sendoknya, keluarin. Nah, culai. Ya, ini. Teman-teman, mari makan malam. Saya mau makan duluan karena suami saya belum pulang. Padahal ini udah jam 8 malam. Tapi katanya tadi nelpon masih sibuk, suruh saya makan duluan. Ayo teman-teman makan. Ini rebungnya yang tadi saya masak ya. Sayur lodeh. Lodeh rebung. Saya suka cabai hijau, mau saya banyakin cabai hijaunya. Ini anak-anak nggak makan ya karena ada rasa pedesnya. Jadi cuma saya aja yang makan. Mungkin nanti saya mau kasih buat suami. Nggak tahu dia suka apa enggak karena belum pernah selama ini masak yang santan untuk dia ya. Nah, dikasih santan itu belum pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan malam teman-teman. Cabenya. Ini cabenya enggak pedas ya. Cabe hijau di sini enggak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi lengkuas, daun salamnya berasa banget. Alhamdulillah. Tadi waktu saya masak lupa dikasih cabai geluntungan teman-teman. Kalau ada cabai geluntungan tambah enak ya. Mama makan ikan. Gak ada goreng ikan. TV, saya mau buru-buru makan. Saya semenjak ke Taiwan itu belum pernah bikin yang namanya sayur lodeh rebung ya teman-teman. Ini baru pertama kali.
biasanya sayur lodeh, sayuran biasa aja gitu. Alhamdulillah nikmat. Nikmat banget teman-teman. Anak-anak lagi pada joget. Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget. Enak banget teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Sayangnya lupa nggak ditambahin cabai merah beluntungan. Kalau ada tambah seger. Saya mau nambah rebungnya karena tadi kan masih ada sebagian ya. Jadi pakai mangkok ini kepenuhan, jadi saya dibagi dua, nyimpennya dua mangkok gitu. Kalau misalkan masih sisa buat besok siang saya makan. Alhamdulillah. Suami saya suruh makan rebung teman-teman. Itu sayur lodeh, dia baru pertama, dia tanya pakai apa ini katanya. Saya bilang pakai santan gitu. Ini ke sekarang kan hao si ma? Hao si. Hui buai tai la? Buai. Hui nian da. Ternyata dia juga suka teman-teman sayur lodeh. Tadi udangnya udah dimakan sama dia. Lala. Jadi enggak. Nah, itu tong. Enak ha? Enak. Itu sunzi. Taiwan de sunzi, a Inni de zuofa. Tuh ya. Selamat makan. Teman-teman, untuk vlog kali ini sampai di sini ya. Jika ada salah kata dan ucapan dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.